Hello Art, welcome back with me and kegabutan otomotif kita semua di sini. Jadi hari ini temanya, gua nih kemarin tuh sempet sedikitnya tuh bikin poll ya. Jadi di Instagram pribadi gua sama Instagram Art Motoclans. Jadi gua tuh bikin poll kalau gua tuh kadang-kadang kayak suka gabut di sini, jujur aja nih. Pokoknya gabut banget dan gua nggak ngerti. Ini zaman lagi COVID sih emang kan ya? Ya jadi ya intinya diisi dengan tidur. Diisi dengan ketiduran ini loh. Enggak, bercanda guys. Jadi gua tuh gak ngerti ya, maksudnya biar kita tuh mood boosternya tuh apa gitu sebenarnya kan. Jadi berhubung hari ini Sabtu, pas hari Sabtu dan senggang banget nih, gua sama anak-anak juga kayak mikir, aduh, motoran udah kan? Udah. Mobil? Udah. Beli helikopter berarti? No God please no no. Udah semua. Jadi ibaratkan yang ibarat kita tuh yang setiap hari lakukan kayak modif, benerin mobil, ngedesain, sampai morian, mobil motor udah semua sampai gua tuh bosen banget tuh namanya di Cirebon. Gini-gini aja gitu kuliner ya perut gua tambah wah squeezy banget jadinya. Gue bingung gue harus ngapain. Sampai akhirnya tuh gue pengen banget hari ini nih sedikitnya berbeda ya. Karena berhubung pollnya juga kemarin said yes. Ini berarti lebih banyak, lebih ke apa nih, daily activity-nya ya. Lebih ke perjalanan-perjalanan kita detail. Yang sebelum-sebelumnya tuh mungkin kita tuh mengekspos hanya di proses dan jadi proses jadi proses jadi. Nah tapi di sini nih kita share aja, gue pengen bener-bener ini transparan guys, gak ada endorse mengendorse, gak ada yang ibaratkan settingan semua nih kita buat-buat, gak ada. Jadi intinya gue menetapkan untuk mengikuti zaman, alias ini nih kalau namanya dunia motor itu lagi hits banget yang namanya KFC morning coffee ya. Jadi moriannya tuh di KFC guys, Setiap Budi. Itu hari Minggu ya. Di pengkolan tuh. Yang di pengkolan di situ juga katanya banyak banget fotografer-fotografer handal ya dari Bandung, dan tentunya banyak anak-anak morian juga di sana. Jadi gua tuh pengen yang ibaratkan tuh kayak apa sih, kalau bisa silaturahmi why not gitu kan. Terus dan gua pengen banget namanya ketemu-ketemu teman-teman juga yang dulunya tuh main mobil bareng sampai akhirnya sekarang main motor. Iya. Ya kan? Jadi di sini nih gue pengen yang ibaratkan ya udah sih, kita tuh bukannya dipisahkan oleh motor juga gitu. Dan ternyata emang kita tuh mainan motor di sini. Dalam artian kita tuh bukan yang kayak bengkel mesin motor gitu, enggak, tapi lebih tepatnya kita tuh demen banget namanya nge-styling motor. Iya, cat karbon. Nah, cat karbon, custom body, custom sasis. Ya. Nah, jadi gua tuh pengen yang ibaratkan gua sama Diki juga karena kemarin Diki ngerakit Victor ya, gua ngerakit RR putih. Ya respon dari pemirsa-pemirsa semua nih mungkin bagus ya. Dan dua tak itu tuh lagi yang ibaratkan memarak banget ya. Anak-anak moge juga kayaknya ini bukan gua ngece atau gimana, no hard feeling nih guys, tapi kalau perbandingannya itu dari harga itu udah makin insecure sih. Lu bayangin lah yang tadinya tuh gua tuh pengalaman banget di gua tuh sampai yang kaget F1 ZR dulu Orient 3,5 juta, sekarang tuh udah hampir 21 juta gitu. Kaltex ya kan? Aduh, pokoknya warna ya kalau dua warna. Warna. Jadi kayak contoh juga 125Z ya kan, TZM, NSR. Wah, itu udah motor-motor zaman dulunya tuh yang tapi emang yang paling naik sekarang tuh Ninja R atau lu. Oh iya, itu karena dia pakai Ninja R. Oke, jadi pokoknya intinya gue hari ini lagi parah sih, gabut banget. Gue gak ngerti harus apa. Bandungnya lah terlintas tuh ya tadi gitu, ngobrol sama Diki. Dik, gue mau morian lah. Dia ngomong, Cirebon lagi. Ya gabut sih. Bandung aja adem, Cirebon tuh panas banget sih. Sampai akhirnya tuh ya udahlah kita kayaknya beraniin diri ya. Out of
our comfort zone gitu kan, sekalian catch up with Bandung people gitu. Kita tetapin KFC Coffee for this kegabutan, tapi gue tanpa membawa motor dari sini. Berarti ntar di sana minjem gitu? Enggak, gue di sana tuh judulnya gue pengen bonceng. Apa ngikut bonceng gitu? Bonceng di belakang. Kan karena gue kan di sini kan pengen apa sih, kuncinya cuma pengen ikut gitu loh, partisipasi ya. Tapi gue malas banget kalau kayak towing, kalau kirim pakai kereta pasti udah ada. Aja beli motor di sana, Vin. Coba dipikirkan di jalan deh, mudah-mudahan. Kalau udah mau ini, jual lagi. Prinsip gue gak jual barang-barang gue. Enak apa jual? Gue nggak mau, ya karena gue bener-bener kalau ngambil motor pun juga yang ibaratkan tuh emang itu tuh bakal jadi benda. Oh, gue tahu, Vin, lu beli rumah di Bandung. Ah. Beli motor di Bandung. Ada. Beli lu udah ada ya rumahnya. Beli motor di Bandung, beli ada. Mobil di Bandung. Jadi ada mori mobil, kita tinggal ke Bandung, mobilnya udah di. Guys, boleh deh komen deh yang mau gua titipin mobil siapa, gua kirim mobil gua salah satu. Nah. Standby. Motor. Motor mah gampang lah dipikirkan di jalan lah ya. Soalnya kenapa gua ada sedikit pandangan sih jujur nih. Gua udah belum lihat lu. Gua enggak tahu nih demi mori ini kemarin tuh jadi ini bener-bener dadakan guys. Gua dari yang ibaratkan tuh baru kemarin ya, gue tuh kepikir, aduh kayaknya ini udah weekend lagi, gue gabut banget gitu, gue gak ngerti harus apa. Kayaknya sih gue bakal sekalian gitu guys, ada misi sekalian gitu. Jadi ya mudah-mudahan semua lancar. Gue baru dapat pandangan dari kemarin malam pas gue gak bisa tidur tuh. Ya mudah-mudahan nanti mampir dulu aja. Oh ya buat kalian juga mungkin kita mau launching nih gantungan kunci, karena gue sadar kita lagi demen motoran di sini. Gantungan kunci kita rilis nih yang tipe Earth-nya. Ya ini yang tipe paling baru dan tentunya kalian juga bisa dapetin via Shopee dan Instagram guys. Jadi kalian boleh langsung aja, mungkin gambarnya di sini. Kalian boleh lihat karena ini 100% not fake dan handmade ya. Tentunya ini benar-benar tangan kita semua di sini, bukan pabrikan. Benar-benar handmade guys. Jadi dan yang tentunya mengucap tangannya Alvin apa gua ya. Udah nempel semua di sini ya. Jadi karena ini gantungan kunci juga karena kita gabut banget kan. Kemarin enggak bisa kemana-mana sampai akhirnya kita tuh yang ibaratkan menjahit gitu. Parah banget sih di sini. Jadi kita ngedempul, ngefiber, ngelas, ngecat. Iya kan, ngepretelin motor, mobil, udah semua nih. Berarti di Bandung kita mani pedi, Vin. Iya, nail art ya. Sama eyelash sekalian kali ya, biar setar ya. Yeah, boy. Oke, jadi kuncinya stay tune terus aja guys, karena gue sekarang mungkin udah siang banget nih, telat. Gue mau berangkat. Ini sekarang? Sekarang banget, John. Gue belum bawa baju. Bodo amat, nggak usah, beli aja di sana. Udah. Ya, bagian kan kita juga ada baju Earth kan. Oh iya, jadi baju Earth aja. Kita bawa sanggup baju Earth juga. Berarti color kan. Color, lu beli GT Man anti slip tuh, ya kan? Ya. Yang kertas tuh. Yang kertas. Oke guys, pokoknya stay tune terus aja guys. Gua di sini langsung catch up waktu dan tentunya gua mau ada keperluan dulu satu di sana. Jadi tetap transparan, gua bakal vlogin terus karena ini benar-benar kegabutan gua yang emang request dari anak-anak Instagram itu tuh udah yang ya udah kok di open aja sob, mau lihat ya gimana prosesnya. Jadi no hard feeling, barangkali ada kata-kata yang kurang mengenakan hati kalian juga hampunten. Nah, itu jadi ya mohon dimengerti ya. Oke, langsung aja guys, kita OTW ke Bandung guys. See you guys. Udah OTW, Alvinnya nyetir. Ini belakang. Gue bingung ya. Gue buru-buru banget sumpah nih, sampai baju cuma digatuk-gatukin gini. Kampret emang Alvin. Tapi tuh sebenarnya kan gue kan pegel nih. Tapi kenapa gue nyetir ya? Oh no. Yaudah lah, gak apa-apa lah, gue strong. Gak apa-apa deh. Yang jelas perjalanan ini mudah-mudahan sih kalau tadi ngeliat maps lu udah buka kan ya? Udah, 3 jam. Pokoknya tujuan pertama kita ke suatu tempat itu yang dimana gue pengen benda
yang kalau bisa gua delivery, drive thru, gua ambil, gua bawa. Ya, mudah-mudahan kalian suka juga. Yang jelas stay tune aja lah guys, gua enggak bisa banyak omong. Ini bakal seru banget dan lebih seru daripada yang sebelum-sebelumnya. Oke, stay tune di rest area atau enggak di perjalanan kayak apa, gua bakal on cam. Oke, stay tune guys. Macet parah banget ya, biasa lah ya, ya emang kalau orang yang jarang ke Bandung pasti kaget sih. Kaget banget. Kaget ya. Kaget parah, wah parah. Gila macetnya. Sebenarnya kita udah nyampe sejam lalu kayaknya. Cuman ya di sininya sejam. Ini kita tuh kayak yang berhenti gitu loh, stuck gitu. Iya, soalnya ini rebutan semua. Oh, itu orang kan rebutan. Jadi kayak jalurnya tuh enggak jelas gitu di sini tuh. Kayak dia yang ingin diperebutkan dong. Bang. Iya, jadi kayak ini pintu tuh kayak idoman gitu, idola. Kenapa sih, padahal sama aja lampunya hijau kan, ada tulisannya. Jalurnya nggak jelas pak. Oh iya, jadi kurang diratakan ya jalurnya. Iya. Jadi begini nih, sudah penyakit dari itu. Tapi kita udah deket banget kalau lihat Sherlocknya dia di mapsnya dia tuh dari keluar tol tuh deket banget rumahnya, jadi harusnya sih udah ini, lama lagi ini, ya. Ini keluar udah kelar hidup kita ya, maksudnya perjalanan kita udah tenang nih. Cuman hujan nih, lu tetap riding kan? Bodoh amat, hujan itu hanya air. Oke, jadi nanti mungkin kita update. 2000 years later. Oke guys, ini udah nyampe. Tadi kena jalan kampret banget karena ada galian. Itu rumahnya di situ yang ada awas kameramen mau jatuh. Yang ada tukang roti bakar. Ini Alvin lagi siap-siap dulu, lagi ngitungin duit. Enggak lah, transfer aja. Jadi ini tuh daerah Buah Batu gitu. Gue pikir Ciwastra, ternyata bukan. Jadi tadi gue salah. Untungnya masih ada ingat-ingatnya dikit lah, dulu kuliah di sini lama ya, kuliah di Bandung. Jadi ini daerah rumahnya sih enak banget, dan kebayang deh rumahnya ya rapi, apalagi motornya gitu kan. Jadi kita tungguin Alvin aja, ini udah nyampe. Tunggu mau jajan, di situ tuh jajanan tuh. Tuh jajan, gue pengen buat jajan, gue lapar. So, nanti kita langsung lihat aja motornya guys. Ini pokoknya bener-bener dadakan banget, tadi si Alvin cari di jalan. Dapat di sini gitu. Oke. Tungguin Alvin, nanti kita lihat motornya ya. Dadah. Yang mana? Om. Motor ini. Baru di mana gua enggak tahu. Nih kenalin temen teman saya. Oke, Diki. Ayo. Waduh, disarungin. Oh, bapaknya ngalah. Jadi ini buat anak sekolah dulu. Oke. Hari-hari pakai yang itu aja dulu. Oh, bapaknya metikan jadinya. Oh, metik juga enak sih. Om pernah pakai Mori nggak? Mori sih nggak pernah. Sedikit mau tanya Om, kalau rest area 72 sama KFC, lebih enak mana kalau Mori? Lebih enak yang 72 Lembang, karena dia lebih jauh. Lebih jauh ya, lebih kerasa feel ride-nya ya. Kalau KFC kan dia ya deket lah sih. Ya Budi gitu ya. Waduh, ini jadi penasaran nih. Bukan nih? Kan, nih? Bukan nih Om. Aduh, saya nih udah gatel banget nih.
Wah. Oh iya, kuning ya. Luar biasa, luar biasa. Waduh, mantap nih. Nah ini jadi sedikitnya nih Om, saya nih pengen tanya, kenapa ngambilnya warna kuning? Tadinya kan cita-cita siapa tahu bisa kayak Ninja SS kuning. Oke, oke. Jadi ada kemiripan Om, sebenarnya saya nyari juga. Apa? Kalau beli SS kuning, harganya udah tinggi. Wah, pol-polan tuh. Ampun ya. Ampun banget. Nah sekarang ini ngeliat kan kuning tuh. Wah bagus juga ya saya bayar kuning. Tadi saya mau ambil yang Repsol, jujur aja Om. Udah nawar punya orang Bekasi tuh 2 bulan lalu. Cuman udah keburu sold gitu. Sampai akhirnya ngeliat ini kuning, oh ya udahlah, nggak apa-apa deh kuning deh. Gitu. Ini juga susah nyarinya. Makanya dapetnya ini platnya kan di luar Bandung. Oh gitu. Tapi untungnya posisi motornya udah di Bandung. Oh udah di Bandung. Yeah. Jadi nggak capek lah ya capek. Surveinya Om ya. Gitu. Ini udah dipakai berapa lama nih? Kurang lebih 6 bulanan. 6 bulanan ya. Kendala apa nggak ada ya Om ya? Nggak ada. Soalnya ini jujur nih Om, saya dari Cirebon ke Bandung ambil motor ini nih pengen buat mori. What? Gitu. Khusus buat mori yang di Bandung nih saya yang pengen ambil nih. Gitu. Boleh. Kondisi mah sehat semua ya Om ya? Sehat, alhamdulillah. Mau coba dinyalain? Nggak usah deh Om. Nanti aja, mendingan saya transaksi dulu aja nanti langsung saya bawa. Kalau udah ngeliat barang gini saya percayalah. Gitu. Oke, jadi guys ini udah gua lihat, nanti tinggal gua transaksi sama omnya. Jadi om juga mungkin kita perkenalin nih, kita dari Earth Auto Concept Cirebon nih, yeah, channel YouTube juga ada, boleh nanti tak share om vlog ini. Jadi ini hitungannya gua beli motor nih kenang-kenangan dari si om nih, Bandung di Buah Batu nih, yang tadinya udah ngechat hampir seminggu ya om ya kita ya, jadi udah tanya-tanya terus, takutnya kan gak enakan gitu guys, akhirnya ya udah om saya jadiin aja lah gitu. Gitu-gitu guys. Oke, pokoknya lanjut ke perjalanan selanjutnya. Thank you guys.